Ahlul Haq Hizbullah setianya kepada petunjuk Allah Ta'ala, sedangkan Ahlul Batil Hizbul Syaitan setianya kepada ajakan Iblis yang penuh tipuan itu. Dan tipuannya Iblis ini baru benar-benar mereka sadari ketika sudah terlambat, yaitu ketika sudah di neraka, di mana Allah abadikan bahwa Iblis nanti di neraka bakal nyampein khutbah ya, tentang hakikat kerja dia waktu di dunia. Nah, jadi slide tadi menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan loyalitasnya, kesetiaannya. Ahlul Haq Hizbullah setianya kepada petunjuk Allah Ta'ala, sedangkan Ahlul Batil Hizbul Syaitan setianya kepada ajakan Iblis yang penuh tipuan itu. Dan tipuannya Iblis ini baru benar-benar mereka sadari ketika sudah terlambat, yaitu ketika sudah di neraka, di mana Allah abadikan bahwa Iblis nanti di neraka bakal nyampein khutbah ya, tentang hakikat kerja dia waktu di dunia. Jadi dikatakan oleh Allah Ta'ala, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّ قُدِيَ الْأَمْرِ, berkatalah syaitan tatkala perkara hisab sudah selesai. Perkara hisab maksudnya perkara perhitungan amal, sehingga manusia sudah jelas yang masuk surga, masuk surga, yang masuk neraka, termasuk yang masuk surga adalah mereka-mereka yang tadinya sempat masuk neraka dulu dari kalangan orang beriman, tapi karena dosanya nggak selesai di dunia, harus dibakar di akhirat, tetapi sampai waktu tertentu udah selesai pembakarannya, pindah ke surga, udah selesai nih semua. Tiba-tiba di neraka muncullah si Iblis, yang keroknya setan, dia tampil, dia menyampaikan khutbah. Bagaimana khutbahnya? Innallaha wa'adakum wa'adal haqq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku juga telah menjanjikan sesuatu kepada kalian tetapi aku menyalahinya. Di situ baru dia ngomong terang-terangan. Terus apa kata dia selanjutnya? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian waktu di dunia dulu. Jadi Anda harus sadar, Pak. Iblis, pasukan setan itu enggak punya kuasa atas kita, Pak. Mereka enggak punya kuasa atas kita. Bahkan ada ayat dalam surat An-Nisa yang mengatakan, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi apa yang mereka lakukan? Si Iblis bilang, melainkan sekedar aku menyeru, yang aku lakukan itu cuma menyeru, cuma ngebisikin, cuma ngajak, cuma ngundang. Masalahnya, kamu lalu mematuhi ajakanku, bisikanku, undanganku itu. Fala talumuni walumu anfusaku. Maka jangan kalian cerca aku. Lo jangan nyalain gue, salahin diri lo sendiri. Gitu. Ya kan? Kira-kira penghuni neraka mendengar khutbah Iblis ini, apa perasaan mereka? Makin menyesal. Wah, ditepuk ini kita. Gitu. Dan penyesalan di situ sudah gak ada gunanya. Tapi jangan salah, Pak, penyesalan itu dalam ajaran Islam sangat penting. Asalkan apa? Asalkan penyesalan itu diiringi dengan masih ada waktu untuk merubah diri. Karena penyesalan adalah salah satu pilar utama taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya itu salah satu pilar utamanya ada penyesalan, Pak. Cuma penyesalan itu kalau terlambat, udah di neraka gak ada gunanya. Atau penyesalan di dunia tetapi ketika nafas udah nafas di kerongkongan sini, ya kan? Gak ada gunanya, kayak Fir'aun. Fir'aun kan menjelang matinya di Laut Merah itu, napasnya udah sampai sini, dia bilang apa? Aku sekarang beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Leh, telat. Too late. Kalau mau nyesel tuh sekarang. Jangan nanti-nanti. Nah, jadi kemudian dia katakan apa lagi? Oleh sebab itu janganlah kalian cerca aku, cercalah diri kalian sendiri. Ya. Terus selanjutnya dia katakan apa lagi? Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian di neraka ini, dan kalian sekali-kali gak usah nolong-nolong aku. Dia udah tahu kok dia ujung akhirnya neraka, dia gak perlu nyari-nyari pertolongan lagi. Tapi juga kalian jangan nyari pertolongan dari aku, kata dia. Terus apa kata dia? Ini yang lebih menyakitkan lagi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak pernah membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah Ta'ala. Jadi dengan kata lain, Iblis itu ngerti, Pak, bahwa syirik itu batil. Dia tahu gitu. Makanya sekali-kali jangan kita nganggap orang tuh baik dan benar hanya semata-mata berdasarkan ilmunya.
gak cukup. Karena kalau sekedar ilmu, Pak, iblis tahu syirik itu batil. Makanya alhamdulillah ada sebuah doa yang sedemikian istimewanya doa ini, sebagian besar umat Islam menyangka ini doa bikinan Nabi Muhammad SAW, padahal tidak, ini bikinan seorang ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullah. Terkenal sekali doa itu dan memang penting doa itu. Doanya apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tibaah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar dan beri kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Itu penting, Pak, bagian terakhirnya itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami rezeki bisa menjauhinya. Karena kalau sekedar tahu yang benar itu benar, Pak, di muka bumi ini banyak yang tahu, Pak. Tetapi apa otomatis mereka mau berpihak pada yang benar? Enggak. Sekedar tahu yang batil itu batil banyak, Pak. Tetapi apa benar dia mau jauh-jauh dari yang batil? Oh, enggak, Pak. Dia dekat-dekat sama yang batil itu. Dia merasa dengan dekat-dekat dia dapat banyak keuntungan duniawi. Jangan Anda pikir mereka-mereka yang mendukung penguasa batil itu pasti tahu bahwa penguasa batil itu ya benar gitu. Tidak. Mereka tahu dia batil. Tapi kenapa dia dekat? Karena ada keuntungannya, ada kepentingannya. Dan dia enggak punya kesanggupan menjauh-jauh dari kepentingan itu. Dia merasa perlu dengan kepentingan itu terpenuhi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, iblis dan bala tentaranya sudah bertekad, ya, dan tekadnya itu kuat sekali. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, benar-benar akan kuhalang-halangi mereka, umat manusia, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian akan aku datangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selama 1342 tahun Hijriah umat Islam memegang tampuk kepemimpinan dunia. Selama itu umat manusia hidup dalam cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman tauhid yang dikelola oleh kaum beriman. Namun begitu Allah mencabut hak kepemimpinan umat Islam, maka Allah izinkan kaum kafir memimpin dunia. Belum sampai 100 tahun kerusakan dan kesesatan yang ditimbulkannya begitu dahsyat. Umat manusia dipaksa hidup dalam kegelapan laksana malam yang gelap gulita. Dan lengkapnya hadisnya seperti ini. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Di sore hari seseorang masih mukmin, paginya kafir. Kenapa? Dia rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Jadi yang mengerikannya adalah sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada sekarang ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawakidul iman, pembatal keimanan. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini. Jadi yang bikin suasana menjadi lebih rumit sekarang ini adalah kita ditawarkan berbagai pilihan dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi, Pak. Bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang sampai ke tingkat membatalkan iman kita.